Pikiran Kalut Faiz 49 Farel mendapat kabar langsung terbang dari Singapura menuju rumah sakit padahal ia sedang menemui klien terpaksa berpamitan terlebih dulu. Pikirannya buntu bayangan putra dan wanitanya terus mengelilingi isi kepala. Berbeda dengan yang lain ia dibolehkan masuk kebetulan dokter yang menangani sahabat karibnya waktu SD. Dilihat sekilas kondisi salsa sebelum melanjutkan langkah di mana Fanya sedang diberi pertolongan. Hatinya peri berjalan mundur mencari pegangan tiba-tiba kaki tidak kuat menyangga tubuh melihat wanita yang ia kasihi seperti ini. Amarah lantas memuncak tidak terima. Duduk dulu, bagaimana keadaannya? Tanya Farel menatap pilufannya. Untuk saat ini masih kritis. Beruntung mereka cepat memberikan pertolongan pertama dan segera dilarikan ke sini. Saat Bima turun dari taksi mendapati Farel keluar dari UGD lantas ia berlari mendekat menanyakan kabar kekasihnya. Bagaimana keadaan Vanya? tanyanya dengan muka penuh kekhawatiran. Ada di dalam. Aska. Aska mana? tanyanya lagi celingukan mencari kanan kiri. Aska baik-baik saja. Di rumah bersama Dara. Bima mengangguk lega, meski hati belum tenang di sana wanitanya sedang berjuang untuk bisa tetap bersamanya. Tatapan mata itu mengartikan mantan istri dalam keadaan tidak baik-baik saja. Terlihat jelas amarah sedang menguasai. Kamu jaga Vanya. Aku urus mereka, perintahnya tanpa ekspresi. Pria itu berjalan cepat, sembari tangan melonggarkan dasi yang sudah longgar. Benar-benar, hati terasa sesak panas. Tidak bisa didiamkan, berani menyentuh wanita yang dicintai, berarti dia berani menantangnya. Tidak akan dibiarkan orang itu hidup tenang. Farel ditemani Fahri dan juga Ilham kembali ke kantor polisi untuk mengurus semua. Setelah mereka bertiga bertemu mantan pegawai, Faiz langsung dicengkeram kerah narapidana tersebut. "Beraninya kamu menyakiti Vanya!" Cengkeram Farel mengangkat tinggi-tinggi orang yang telah membuat wanitanya kritis. Matanya memerah, menyorotkan kebencian yang amat membuat musuhnya ketakutan. Kelabakan berusaha melepaskan diri. Mereka tidak ada yang berani mencegah amarah Farel terhadap lelaki malang tersebut. Berhenti, tidak payah melakukan itu semua. Hidup mereka sudah hancur. Semua menoleh ke belakang, mendengar pemuda berpakaian rapi berjalan mendekat. "Kak Rama," gumam Fahri, "tidak percaya? Nak Rama bicara apa? Kamu tenang saja, nak Rama. Sebentar lagi membebaskan kamu." Keterkejutan Fahri tidak sampai di situ. Istri yang tadi ditinggalkan di rumah sakit ikut muncul di belakang mereka. "Halo Tante, bagaimana kabarnya?" "Sapa Rama tersenyum palsu." Wanita parubaya satu-satunya menautkan alis saat Mahya mencium telapak tangan. Masak lupa sama keponakan sendiri. Oh, ini putra tante yang dulu menendang punggungku. Aduh maaf ya, aku balasnya terlalu berlebihan. Ucap Mahya memelas seakan menyesali perbuatannya. Tapi, kayaknya aku gak bisa janji deh. Cukup itu pemba asteris selasan kita. Harus lebih dong. Lanjutnya seraya mengait lengan si kakak kandung. Mereka semua belum paham apa yang sebenarnya terjadi. Apa calon menantu mereka mendua? Ngapain kamu menyentuh tunanganku? Lepas, dasar perem, makinya terpotong. Kamu, anaknya Mas Haris. Mahya mengangguk tersenyum kecut membenarkan. Kita, jawabnya miris. Di Bu Asteris Ang dan di Ten Asteris Dang dari rumah peninggalan almarhum orang tua mereka. Tidak, tidak mungkin. Yang, ini semua tidak benarkan. Ini wanita cuma asal ngomongkan. Kalian ini sampai segitunya tidak menganggap kami keluarga? Saya memakai nama asli saja tidak kalian kenali. Parah, atau mungkin memang kalian tidak mau tahu siapa nama keponakan kalian? Kakak kandung Maya sudah tidak bisa lagi berpura-pura di hadapan mereka semua. Emosi yang lama dipendam sejak kecil akhirnya ia keluarkan semua di depan keluarga ayahnya. Tidak, tidak mungkin satu-satunya wanita parubaya yang diperkirakan adik dari ayahnya baru menyadari niat keponakan mendekati keluarganya. Yang, kamu ngomong apa sih? Oh, ya, kamu sudah tahu kan siapa saya. Jadi, tidak mungkin kita meneruskan pernikahan ini. Tidak, tidak mungkin. Aku mencintaimu. Yang, kamu pasti cuma bercanda. Dido asteris rong tubuh Mahya agar menjauh dari lelakinya. Kembalikan sertifikat rumahku. Rama menggeleng, santai emosinya kembali turun puas melihat tantenya emosi keset. Asteris Anan, saya cuma mau mengambil milik orang tua saya. Mulai hari ini, Tante tidak payah lagi datang ke rumah. Pergilah, seperti kalian datang tanpa membawa barang apapun. Untuk perusahaan papa yang bangkrut, tenang saja, saya maafkan. Susah ya, Tante. Menjual perusahaan milik papa itu, kasihan. Kembalikan semua milikku, putrinya menggeleng lemah. Tidak mungkin ia kembali miskin kehilangan semua hartanya, kehilangan orang yang dicintai. Lebih baik kamu terima saja niat baik ayah dari janin yang kamu kandung. Ah aku, aku, kamu ngomong apa? Tanggung jawab apa? Panik. Iya. Perempuan itu panik kehamilannya diketahui kekasihnya. Tidak. Ia tidak mau kehilangan lelaki idamannya tersebut. Dia ingin memiliki suami pengacara. Ia sadar dia salah. Selama ini sudah mendua dengan beberapa pria. Senyum, hanya senyum. Dia tidak butuh senyum itu, ia hanya membutuhkan kepercayaan kekasihnya lagi. Tidak mau berpisah kehilangan lelaki berparas tampan tersebut. Kapan lagi ada pria tampan? Keren. Pekerjaan menjanjikan mau dengannya. Dia tidak rela kehilangan kakak dari mahya apapun yang terjadi tidak dihiraukan keluarga dari ayahnya terus mengumpat ingin meraih tubuhnya dan adiknya ingin melukai meminta kembali harta yang selama ini sudah diram asteris pas tapi aksinya ditahan oleh beberapa polisi. Digandeng adiknya keluar dari kantor polisi. Misinya untuk menyelamatkan harta almarhum orang tua mereka sudah selesai kini ia bisa bebas kembali bersama keluarganya yang tersisa. Yang, tunggu, aku gak mau kita. "Ucapnya tergantung lengan keburu ditahan ibunya saat hendak mengejar. Dia masih tidak rela kehilangan tunangannya. 'Mau apa lagi kamu? Masih berharap sama lelaki itu? Tidak dengar dengan apa yang mereka katakan barusan.' Kepergiannya diikuti ipar dan Farel, dan beberapa orang suruhan Adi. Semua sudah selesai, sudah bisa membubarkan diri. Terima kasih, Bang. Bantuannya, pamit Fahri, dan semua keilham yang masih mengurus berkas sebelum kembali ke rumah sakit."